Kabar duka datang dari mantan istri pertama Kiwil, Rohimah. Sang kekasih yang bernama Romi dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Kabar duka ini sontak mengejutkan banyak orang, termasuk Rohimah. Iya, kepergian Romi ini terbilang cukup mendadak. Pasalnya, jika dipantau dari Instagram, kekasih Rohimah ini masih aktif dengan kegiatannya di Bali. Dalam unggahan di Instastory, Romi sempat membagikan aktivitasnya yang tengah berlari pagi. Hal itu lantaran Romi terlihat membahas terkait caranya mencintai diri sendiri. Bak memberikan isyarat. Dalam postingan itu, Romi juga menyinggung soal kematian.